supaya dia termotivasi untuk ikut. Ya. Dan sekali lagi saya tidak akan berikan KTA itu cuma-cuma, Pak. Enggak, saya akan berikan siapapun juga. Ya. Harus dengan pengorbanan. Ya. Jadi ingat pesan saya, jangan antum meremehkan teman-teman antum yang belum. Ya. Disayangi. Wajib atas kita menyayangi saudara-saudara kita. Ya, ini kewajiban agama, perintah Allah dan Rasul. Ya. Rasakan sakit saudara kita. Ya. Kemudian juga yang sudah lulus, ya, jangan sampai terlibat tindak kejahatan. Ya, jangan sampai. Apa saja seperti yang saya sudah sampaikan. Ya, misalnya antum mencuri, membegal, ya, kemudian barangkali narkoba. Tinggalin semua narkoba, apalagi narkoba, ya Allah, narkoba itu hukumannya lebih berat daripada antum mencuri atau membegal. Nggak ada cerita sekarang narkoba, ya. Kemudian apalagi sampai berzina, ya. Ingat, apalagi berzina sama istri orang, waduh, na'udzubillah.